Senin 13 Juni 2022, Majelis Rasulullah menggelar acara puncak Haul Akbar Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang ke-9. Acara berlangsung di Masjid Jami Al-Munawar Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam acara puncak ini, jamaah dan pimpinan Majelis Rasulullah dari berbagai cabang juga turut hadir dalam puncak rangkaian acara Haul Habib Munzir yang ke-9. Salah satunya adalah Al-Ustadz Hasan Saifurizal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah cabang Singapura. Alhamdulillah, kita baru selesai dari Majelis Haul di Masjid Al-Munawar. Haul memperingati guru besar kita Sultanul Qulub Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat pelajari dari suasana hall ini. Salah satu dari pelajaran yang kita bisa dapat di sini adalah nilai murni cinta mahabbahnya Habib Munzir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya tulus, ikhlas, murni, suci, yang mana cintanya itu sampai membekas kepada kehidupan kita, membekas kepada diri kita, membekas kepada hati kita, yang mana tatkala beliau telah pun wafat 9 tahun yang dulu, tapi Majlis Rasulullah tambah makmur, Majlis Rasulullah tambah besar, Majlis Rasulullah tambah barakah, kerana inilah bukti mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fagir Hasan Saifurrijal dari Singapura, Majlis Rasulullah Singapura, menyeru kepada para jemaah sekalian, ikutilah jejak langkah guru kita yang besar ini, almarhum al-maghfurlah Sultanul Qulub Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Sosok Habib Munzir Al-Musawa dengan dakwahnya menciptakan magnet tersendiri pada para pecintanya. Tak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari luar kota hingga mancanegara, semua berbondong-bondong menghadiri acara ini. Dengan membludaknya jamaah yang hadir, Jalan Raya Pancoran Pasar Minggu sempat tersendat. Kita persiapan insya Allah yang ruang-ruang masih kosong kita siapin, masukin dulu jamaahnya. Setelah meludak jamaah, mau nggak mau paling kita biar nggak terlalu parah menutup, paling satu arah kita tutup. Kita pakai setengah-setengah gitu, bagi-bagi buat jamaah apa warga umum gitu, buat lalu lintas ke arah pancorannya gitu. Alhamdulillah kerjasamanya kita sudah laporan ke Polsek dan Polres Jakarta Selatan buat koordinasi di lapangan. Pengaturan aja kita menurunkan hampir 200 orang diperbantukan dari Jakarta Utara, KB Meres Jakarta Utara dan KB Meres Brebes. Alhamdulillah kita dibantu beliau-beliau untuk pelancaran lalu lintasnya. Saya mengucapkan jazakumullah kepada seluruh jamaah yang hadir. Saya tahu yang hadir ini dari bukan hanya dari Jakarta, Jabodetabek juga datang, bahkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Bali satu rombongan datang, dari Sulawesi, bahkan dari Singapura, dari mana-mana. Pada seluruh jamaah, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan antum sekalian. Saya doakan mudah-mudahan qabul hajat, ya, diampuni dosa, diangkat derajat, dan diberikan manzilah untuk bersama Habibana Munzir nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat sekitar, khusus para pengguna jalan Pasar Minggu, saya mohon maaf lahir batin ya, kalau selama acara ini mungkin terganggu, tersendat, yang mau pulang kantor dalam keadaan lelah, yang mau pulang belajar, yang ibu-ibu atau yang dari rumah sakit yang terganggu, saya mohon maaf. Dan saya mohon kepada Allah supaya menggantikan kesulitan, kesusahan, kemacetan yang terjadi dengan pahala yang besar, dengan qabul hajat, dengan diangkat segala macam musibah, bala, cobaan, dan hal-hal yang buruk yang menimpa kepada antum sekalian. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik, bukan hanya di dunia dan di akhirat. Nabawi TV melaporkan.